Advan Vanto Etap 7 ini dari yang dikasih dari sekolah farmasi pos farmasi SMA Negeri 1 Stoli Gunung Stoli nomor 26. Ini tipenya, jadi saya cek kata pemilik katanya tidak masuk apa namanya ini, nggak masuk SIM card kalau dimasukkan seperti gini. Dia ini SIM cardnya, kita coba masukkan, dia tidak terbaca. Itu di atas kawan-kawan, ini dia tidak terbaca. Jadi saya analisis seperti biasa sebelum melakukan ke bagian hardware. Saya coba cek email dulu, itu semua aman. Itu dia kawan-kawan. Setelah itu saya cek di pengaturan. Itu tentang Advan, ini Advannya RAM 3 dulu. Itu tipenya. Jadi buat kawan-kawan yang mau memperbaiki seperti ini, biasanya cek di bagian hardware dulu. Ini versi 9, versi new, ini nomor pembentukan udah ada Advan. Ini di bawah, berarti ini permasalahannya bukan di bagian sistem. Kita cek secara apa dulu, jaringan, kartu, itu sama sekali tidak ada. Ini kalau diaktifkan bukan dinonaktifkan juga, itu tidak aktif. Dan jadi solusi selanjutnya yaitu seperti biasa kita bongkar dulu. Kita lakukan pembongkaran. Setelah membongkar, kita lepaskan dulu SIM card biar aman, dan kita matikan. Setelah itu lakukan pembongkaran. Seperti biasa, kita bongkar, susah sekali. Biasanya orang-orang teknisi, kuku-kukunya itu harus panjang. Karena untuk membongkar casing belakangnya ini susah sekali. Dan saya cek ini, ternyata saya teliti lebih di dalam, ini konektor SIM card-nya di bawah, itu semua aman, nggak ada yang patah. Ini dia aman, 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 aman juga. Oke, solusi selanjutnya seperti biasa,
sediakan solder, panasin. Mungkin siapa tahu terangkat konektor-konektor ini di bawah. Kita coba panasin aja dulu. Satu persatu kaki-kaki konektornya. Kalau ada flux lebih bagus. Ini saya pakai flux Amtek. Ini juga. Flux ini sebagai untuk meratakan panas juga, sekalian juga untuk memisahkan timah biar nggak double dia, nggak bisa dia kepada kawan-kawannya. Begitu juga di SIM card duanya. Ini kemarin udah saya coba tetap tidak bisa terbaca SIM card-nya. Tapi sebelumnya tadi udah pernah saya bongkar. Saya bongkar ini, saya coba panasin IC powernya. Ini di bawah IC power pakai blower. Itu sudah saya lakukan dan ternyata tidak ada hasil. Siapa tahu IC powernya udah mulai lemah. Ternyata enggak. Dan setelah itu ambil jarum pentul. Ini dia, saya naikkan dikit SIM cardnya ini, konektornya kuningan ini dalam. Saya angkat-angkat dikit, siapa tahu udah tertekan ke bawah makanya nggak bisa terbaca. Jadi buat kawan-kawan teknisi pemula, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba adalah pengalaman. Dan saya ratakan dulu semuanya. Setelah itu saya dinginkan dulu. Saya coba masukkan SIM card-nya di sini. Rasanya nggak bisa nanti lagi, itu permasalahannya di IC jaringannya, IC PA-nya, WTR atau IC RF. Kita coba dulu. Rasa cinta sadu sarintan, ternyata tidak bisa. Itu masalahnya. Saya coba hidupkan balik dulu, coba tarik. Ini mas kondisi yang sini. Ya,
Itu dia saya atas jaringannya. Udah kelihatan. Itu langsung keluar di atas 4G kawan-kawan. Udah mulai aman. Untuk mengeceknya seperti biasa disingkat ini jaringan internet, kartu SIM itu langsung terbaca, itu aktif, berarti SIM card 1, 2 dulu aktif. Kita cek dulu SIM card 2. Kita matikan. Kita coba. Kirimkan balik. Seperti tidak terbaca SIM 1. Kita cek balik lagi. Masalahnya di mana? Kita coba bersihkan dulu. Biasa pakai thinner. Tapi sebelum bersihkan, lepaskan dulu kabel baterai yang plastik. Ini aman. Kamera dilepas. Gak kena thinner. Seperti itu kawan-kawan. Lalu kita kasih flux dulu. Itu ambil sedikit. Ratain mata soldernya, apanya, timah soldernya. Kita tahu udah nempel di body tadi. Di ngecon dia jadinya. Seperti biasa, sikat lagi. Lalu bersihkan pakai tisu. Oke, kita coba lagi. Sambungkan positif baterai. Kita coba
Ternyata SIM 1 nggak terbaca. Masalahnya dia apa ini lah. Cek lagi. Atau apakah itu masalahnya di konektor? Kita coba angkat ini. Kita tekan ini di bawah. Kita cek di bawah dulu itu aman. Kita coba lagi. Salabim. Ini home, ini tanah yang kau bongino. Itu kelihatan di atas tanggalan. Waktu ini tunggalnya SIM satunya. Itu permasalahannya ini di ini dulu kita cek ini SIM card 1 itu dia SIM card 1 udah terbaca. Masalahnya ini di konektornya aja. Nah, demikian dan terima kasih dari teknisi Nias. Oke, bye-bye.